Memang cewek-cewek, pagi ini Mang Dayat tidak ada di Istana Anau. Jadi pagi ini kita akan mengikuti pembukaan dari Sriwijaya Anau Grand Fondo. Dibuka oleh Pak Tut. Jadi ini masuk agenda pariwisata sudah. Ini juga ya, Anau Kramen sini ya. Ini jam 7 sudah rame kan ya. Oke. Bersama-sama Bapak Ibu hadirin, kita akan kembali melibatkan seluruh pesepeda Cycling for All berwisata olahraga sambil menikmati keindahan Danau Ranau sebagai upaya mempromosikan potensi paracraft Indonesia melalui sports tourism sekaligus memberdayakan UMKM lokal. Data tadi data 29 provinsi yang hadir, bukan 22, dan ada beberapa dari luar negeri, dari Ukraina. Bayangkan dari Ukraina, negara yang sedang bergejolak, tapi juga tetap hadir di kita. Ada Suriname, ada dari Jerman datang. Lebih kurang ada utusan 6 negara yang datang di tempat ini. Hadirin, terkhusus masyarakat Papua Selatan yang sangat saya cintai. Alhamdulillah, sudah 4 kalinya kita menyelenggarakan acara Sriwijaya Ranau Grand Fondo. Dimulai pada tahun 2019, 2020, 2021, dan hari ini yang keempat sudah masuk di kalender nasional. Jadi ini tepuk tangan untuk penghargaan bagi seluruh masyarakat Papua Selatan. Nah, kita ketahui bahwa sejak di awalnya pembukaan Ranau Grand Fondo ini, antusiasme masyarakat sudah begitu terlihat dari sambutan yang luar biasa oleh masyarakat Papua Selatan, khususnya di sekitar Danau Ranau, juga dari para pesertanya, dari 500 menjadi 1000 pada tahun 2020, tahun 2021 sudah di atas 2000, tahun 2022 ini bayangkan sudah di atas 3.000 peserta. Tepuk tangan untuk keberhasilan Papua Selatan menjadi tuan rumah ini. Saya mengapresiasi. 2, 1. Seluruh partisipan kita sudah sangat luar
belajar